Ram Barat Jakarta International Stadium. Teman-teman, saat ini dalam proses pengecoran ya. Setelah pemasangan pipa untuk pembuangan keseluruhan air ya. Kemudian pemasangan kalsting. Nah, ini kalsting ya. Kemudian berlanjut dengan pekerjaan saluran air ya. Kemudian saat ini dalam proses pengecoran ya. Nah, ini pahlawan trotoar JIS ya. Wah, luar biasa semangatnya. Untukmu Piala Dunia, semangatnya sangat luar biasa. Untuk sisi kanan jalan, teman-teman, pengerjaannya rampung ya. Untuk sisi kanan jalan saat ini pengerjaannya di depan itu masuk Transjakarta ya. Pengerjaan apa namanya? Masih pengerjaan kanstin ya. Setelah pengecoran, pemasangan andesit, kemudian gedung blok ya. Masih ada tersisa kira-kira 1 meter ya. Pengerjaan lanjutan sisi barat. Kemudian saat ini berlanjut di sisi kiri ram barat ya, tepatnya samping pintu masuk barat ya. Nah, ini pintu masuk barat. JIS Stadium. Terhitung 23 hari lagi ya menuju Piala Dunia, menjelang ya, artinya 23 hari jelang Piala Dunia. Trotoar sisi barat dalam proses pengecoran. Nah, di di ruas kiri kanan jalan, di tengah-tengah jalan tentunya ada penanaman pohon, pemasangan kanstin ya kan. Dan penerangan bertambah ya, sehingga area JIS semakin terang benderang. Ais, mantap. Nah, ini parah bro, PKL ya. Bisa juga ya ngatur PKL ya. Yang mengarah ke depan pengadilan utara ya, KPU, kemudian komisi pemilihan umum, depannya depan HUT Transjakarta, pintu masuk ram barat, taman barat ya.
Nah, ini akan berlanjut dengan apa namanya steam dan pengecetan, ya kan? Nanti ada pengecetan lanjutan motif sesuai dengan informasi yang saya dapat dari salah satu pengawas, bahkan ada pengecetan lanjutan ya, pengecetan motif, ada beberapa warna yang nanti menghiasi trotoar sisi utara, selatan hingga barat ya. Jakarta International Stadium, wow, Sun City yang luar biasa, nice. Oke, pintu masuk Kram Barat ya kan, menuju ke zona barat. Jadi teman-teman harus paham ya, yang disebut zona barat artinya yang mengarah ke pintu masuk utama, lapangan utama. Ya, lapangan utama ada pintu masuk ke pintu utama, maka itulah yang disebut dengan zona. Jika di luar area lapangan utama yang kita sebut dengan sisi barat atau ram barat ya teman-teman, sisi barat, sisi timur, sisi utara, sisi selatan ya, kira-kira seperti itu ya. Ini sebentar lagi lampu fognya nyala ya, biasanya nyala jam 19 hingga 21. Lighting JIS Stadium. Oke, pengecoran sudah berlangsung. Pemasangan kanstin, penutupan parit, ya masih membutuhkan waktu lah yang cukup untuk pengerjaan trotoar sisi barat ya. Oke, pengadilan utara ya. Di samping pengadilan utara, Komisi Pemilihan Umum Utara ya, KPU Utara. Oke, teman-teman, informasi terkini ya dari Ram Barat di Stadium. Tetap ikuti perkembangan pembangunan sekitar area JIS ya. Pembangunan trotoar sisi barat, pembangunan JPO sisi utara. Terus ada salah satu pembangunan jembatan di sisi selatan ya. Itu masuk perumahan Taman Sumber Agung 2 ya.